Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi akun penyimpanan Google di HP kita yang penuh. Kita contohkan sebagai berikut. Kita coba masuk ke email. Nah, ini adalah untuk akun Google saya sudah penuh untuk penyimpanannya. Untuk mengatasinya sangat mudah sekali dan tanpa aplikasi. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Kalian buka aplikasi Google Foto kalian. Di setiap HP sudah ada untuk aplikasi Google Fotonya. Nah, di sini kita buka dan kita masuk ke akun kita yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita klik titik tiga yang ada di tengah itu. Titik tiga yang ada di menu tengah itu. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk penyimpanannya sudah penuh atau sudah merah. 15 GB. Dan kita lihat untuk penyimpanan terbesar di sini ada di foto dan video. Kita klik untuk foto dan video. Untuk mengatasinya cukup mudah. Kita klik untuk foto dan video dan kita hapus untuk filenya. Di sini kalian bisa hapus satu persatu atau bisa hapus semuanya. Kita contohkan satu persatu saja. Yang tadi sudah 15 GB full. Dan kita coba untuk hapus satu persatu. Apakah bisa berkurang untuk memorinya, memori penyimpanannya. Nah, di sini kita coba hapus. Apakah berkurang untuk status memorinya? Kita lihat. Nah, ini. Kita coba. Nah, itu sudah berkurang. Yang tadi merah sekarang sudah berganti kuning untuk memori penyimpanannya. Kita coba hapus lagi. Jadi ini tanpa aplikasi. Kita pakai aplikasi bawaan dari HP itu sendiri, yaitu Google Foto. Kita coba hapus lagi. Kita lihat. Nah, ini sudah berkurang menjadi 10 GB. Sudah terhapus 5 GB untuk status penyimpanannya. Jadi caranya seperti itu. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.